Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Keluarga Jodipati. Kali ini saya akan menceritakan warna-warni meriahnya menyambut HUT RI yang ke-77. Yuk, mari kita ikuti. Hari yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu malam tirakatan HUT RI yang ke-77. Anak-anak dan ibu-ibu dengan bahagia mempersiapkan pementasannya. Kamu boleh dari sana. Kalau udah merasa cukup, udah. Foto nanti. Ada 22 penari yang akan terbagi di beberapa repertoar, melelahkan tapi semangat dan membahagiakan. Nah, ini adalah tarian Wonderful Indonesia yang menceritakan tentang keberagaman budaya dan adat yang ada di Indonesia. Demikian tadi kita sudah diajak berjalan-jalan dengan menikmati tarian Wonderful Indonesia. Sekarang saatnya Jenar mengingat-ingat pementasan atau gerak-gerak yang nanti akan dipentaskan di Tari Sintren.
Ya, Jenar sangat menikmati sekali. Ini adalah pertunjukan pertamanya Jenar, terutama di panggung 17-an di Desa Gayam, Argosari, Sedayu, Bantul. Kanthi pertumpahan darah ingkang boten namung sekedhik, pramila saking menika kok bilih dumateng para bapak saha ibu. Ya Bapak, Ibu-ibu, monggo selamat menyaksikan. Ini adalah repertoar kedua Jenar, tarian sintren atau gerak dan lagu yang terinspirasi dari tari sintren. Tari sintren sendiri adalah tarian tradisional Indonesia, berasal dari Cirebon, Jawa Barat. Tarian sintren ini dikenal juga dengan istilah lais, tarian yang aslinya magis dan mistis. Tarian ini bersumber dari cerita Sulasih dengan Sulandoro. Dalam pertunjukan tari sintren, aslinya ditarikan oleh penari yang masih suci atau dalam keadaan suci. Dan di beberapa bagian atau di bagian tertentu, penarinya akan mengalami trans atau kesurupan yang konon katanya itu dirasuki oleh bidadari atau Dewi Lanjar. Kacamata hitam ini merupakan salah satu ciri khas untuk kostum penari sintren. Tarian sintren yang awalnya ditarikan pada waktu yang sunyi di saat malam bulan purnama, pada saat ini sudah ditarikan di siang hari dan bertujuan untuk menghibur wisatawan dan memeriahkan acara tertentu. Ya naik gunung, oh kaget lagi. Lomba maupun buat adik-adik maupun ibu-ibu dan bapak-bapak.
Nah, demikian tadi sepenggal perayaan HUT RI yang ke-77. Semoga pada tahun ini benar-benar menjadi momentum di mana kita pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Jayalah Indonesiaku. Dan cintai budayamu. Merdeka! Dirgahayu Indonesia. Selamat ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77.